asap na katulis. Suara yung kecil karena saya mau izin. For your information, Jakarta yo. Jakarta. Saya ada di Creator Super Fest. Mungkin pre-eventnya Ava ID. Mungkin ya. Walaupun Ava ID sendiri ada di udah diumumin bakal ada di sini. Ini saya niat ke Jakarta, entahlah. Saya tergiur dengan acaranya dengan dan juga MC-nya. Dan lokasinya sangat itu banget. For your information, saya kesini sama teman-teman dari LLB. Duh, malu sumpah. Kalau lu ada ini, tapi Jakarta masalahnya ikut kota berjulis. Oh, orangnya mana? Nah, itu dia. Ya. Saya datang ke sini dengan orang-orang ini dan Kill, terima kasih telah menyediakan tumpangan. Ya. Ya. Bukan sponsor. Ah, ini dia, terima kasih. Ya. Walaupun bukan sponsor tetapi banyak terima kasih lah. Thank you. Ibu. Sasuga ibu. Ya. Ini ngantrinya segini ya, ngantri buat dari masuk. Jam 9 pagi. Iya. Dan sampai sana. Ya, kita sampai sini kan jam 9. Ya, ini nama tempatnya Grand Pullman Ballroom ya. Grand Pullman Ballroom. Saya mungkin di sini karena mungkin tergiur juga, jadi mungkin aja saya ke teater JKT. And you must look at this. Ya. Yeah. True Wota, Jai. Api JKT 48 di bawah sini. Suatu kebanggaan tersendiri. Jadi kita akan mengantri di sini sampai kita masuk ya. Nama saya Karissa Funibun, cosplayer dari Jakarta. Hari ini mau bawain beberapa workshop tentang cosplay props. Kalau cosplay dari 2006, jadi sekitar udah sekitar 11 tahunan ya. Halo, selamat pagi semuanya. Pagi. Nama saya Macam Mei. Ya, kalian sudah tahu ini di mana. Jadi karena emang konten yang paling bagusnya itu di akhir, jadi saya nyelinap dulu ke sini. Untuk ya begitulah. Untuk nonton teater. Dan akhirnya saya dapat tiketnya. Tiketnya itu ini tiketnya nih. Nah itu tiketnya. Dan setlist hari ini tim J Believe setlistnya. Moga-moga rame ya sama banyak lagu yang itu. Tapi walaupun gak ada yang gak kenal juga harus itu. Harus tetap mendukung. Setidaknya mengayunkan like stick. So today I will raise my like stick in this theater. Narutaku des. Padahal saya pakai HP JKT.
ya ini ya Danis gitu. Teh Pris gimana itu sama Teh Yingse? Nidal bareng cuy, nidal saja kompleks. Anjay. Plastiknya dipinjemin sampai yo. Ya sampai foto bareng. Dai Seiko dah. Sukses besar. Ini bentar lagi di DJ Red Chef sama DJ Kazu. Ini bukan yang itu ya, itu bukan iklan, itu iklan. Iya, bukan yang itu, tapi itu DJ loh. Itu DJ Soundwave. Soundwave itu DJ ya. Tapi kita minta DJ ibu-ibuan gitu kayak Red Chef sama Kazu. Iya. Jadi kita akan nikmati ini sampai akhir. Dan moga-moga aja ada angkutan sampai ke stasiun Buaran. Iya. Sudah. Ya di sini pasti seru banget lah. Soalnya banyak orang-orang di juga. Kalau tadi yang Yimsu dia kan di Indonesia juga kan gitu. Gitulah. Seperti biasa. Iya, kita pulang keburu ketinggalan nanti. Oh, ini udah selesai. Iya, oh. Benar. Enggak, ini orang lagi ngerekam. Betul, live belok kiri sih. Ya, atau apa di sana? Iya. Daripada sok ini kaki udah pegal gini. Iya. Cari aman aja. Akhirnya selesai. Tapi sayangnya setelah ini saya harus ke NNM ya. Jadi untuk di video ini Otsu. Tapi dah kesananya mah kapan gitu. Untuk di video ini mah Otsu gitu. Entah. Ya Otsu. Nah, besok benar mau ke NNM. Ya, begitulah saya mau ke NNM gitu. Nah, gitulah. Jadi vlog selanjutnya adalah NNM di Hanamatsuri yang ke-10. Kamahagane no Senki. Jadi untuk vlog kali ini thanks dan nonton, I respect you all. See you on the next event, which is Nihonmatsuri Japan Festival.